Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Jambi lakukan operasi antik ke sejumlah tempat hiburan malam di Kota Jambi. Operasi antik 2023 ini dilakukan sebagai upaya Polda Jambi dalam memberantas peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jambi lakukan operasi antik ke sejumlah tempat hiburan malam di Kota Jambi pada Kamis 2 Maret 2023. Setiap pengunjung dan ladies company atau LC yang ada di tempat hiburan malam tersebut dites urin satu persatu guna mengecek apakah mereka dalam pengaruh narkoba atau tidak. Adapun tempat hiburan malam yang diperiksa oleh Ditres Narkoba Polda Jambi adalah Nix Executive Karaoke TV and Lounge, Visop Pub Bar and Karaoke, Regent Bar and Lounge, dan VIP Pub and Bar. Tidak hanya itu, pihak kepolisian pun ikut menurunkan seekor anjing pelacak untuk memeriksa sudut-sudut tempat hiburan malam tersebut guna mengantisipasi adanya narkoba yang disembunyikan pengunjung. Dalam operasi tersebut, pemilik tempat hiburan malam pun mempersilakan polisi untuk memasuki serta mengecek satu persatu pengunjung yang datang pada malam itu. Dalam operasi antik yang dilakukan kali ini, di tempat-tempat hiburan malam tersebut, tidak ditemukannya satupun pengunjung dan ladies company atau LC yang mengkonsumsi narkoba serta membawa benda terlarang itu. Di akhir pemeriksaan, tim Ditres Narkoba Polda Jambi tidak luput untuk memberi imbauan dan peringatan kepada para pengunjung untuk menjauhi dan melarang penggunaan narkoba jenis apapun. Fazil, JEK TV, melaporkan.